buat mengelo aing. Vini Vidi Visi. Yo aing teh tukang cukur. Pasangan calon gubernur Hidayat Nur Wahid dan Didi J. Kabini kian hari semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kali ini dukungan datang dari masyarakat dan tokoh Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau biasa dipanggil Kang Aher mewakili masyarakat Sunda mendukung pencalonan Hidayat Didi untuk maju menuju DKI 1. Dalam sambutannya ya, Kang Aher menilai populitas masyarakat Sunda merupakan populitas terbesar kedua setelah etnis Jawa. Ia juga menilai kondisi Jakarta tidak jauh berbeda dengan Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat. Kemacetan dan banjir sudah menjadi kesamaan di dua kota ini. Menurut Gubernur Jawa Barat, Hidayat Didik pantas untuk maju guna memberesi Jakarta. 2017 yang akan datang, insya Allah. Bismillah, manjana wajana sabisa-bisa, kalau bisa, pasti bisa, insya Allah mudah-mudahan. Sementara itu, dalam sambutannya, Hidayat Nur Wahid berharap jika terpilih menjadi Gubernur DKI, Hidayat akan membangun kepemimpinan yang baik sehingga dapat menjalin komunikasi yang baik pula di antara pimpinan. Menjawab tantangan daripada para tokoh dakwah di dunia internasional yang seringkali menyindir kita Indonesia bahwa ya mereka sekali tampil di kancah politik dan Vini Vidi Vici sekali datang, sekali mereka lihat dan langsung mereka menang, sekali mereka ikut pemilu dan langsung memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif sebentar lagi insya Allah. Sebelumnya di hari yang sama calon gubernur dengan nomor urut 4 ini juga mendapat dukungan dari para bidan, perawat rumah sakit hingga para dokter. Mereka berharap jika pasangan Hidayat Didik terpilih menjadi gubernur, status mereka sebagai pekerja rumah sakit dapat lebih diperhatikan sehingga status mereka dapat menjadi pegawai negeri. Dari Jakarta, Yuswan Emdin, TVinila.com.